kayak bau pesing sih. Iya, gue pipis di celana, Mil. Iya, elah, bis. Bis. Saya takut, Teh. Eh, Pak RT, ada bagusnya. Itu geng motor jadi gak malakin dia. Tapi Pak RT doang. Nakutin lu aja lu. Eh, yaudah, yuk. Cepet, bis, anterin Pak RT pulang. Pulang, yuk. Ada-ada aja. Kamu ngapain gubuk-gubuk begitu? Kayak maling aja. Ini kan sertifikat tanah. Mau diapain? Mau digadein ya? Aku mau beli motor, Pak. Kurang aja. Biarin, Bu. Biar tahu rasa. Kalau mencuri itu nggak baik. Udah, sabar, Pak. Tawan. Apa? Hari ini uang pesangon saya turun, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bu, sini, Bu. Uang pesangon Bapak turun. Jadi kita bikin warung, Bu. Alhamdulillah, Pak. Pak, gimana kalau misalkan uang pesangonnya buat DP motor, Pak? Gak bisa. Semua mau Bapak pakai bikin modal warung. Biar Bapak ada penghasilan di rumah sesaat pensiun. Kata Bapak, Indra harus punya pekerjaan tetap. Minta DP motor aja nggak boleh. Selama kamu masih kerja serabutan, Bapak nggak akan kasih uang kamu DP. Ngerti? Pak, Indra ditawarin jadi ojek online, Pak. Harus punya motor. Kalau nggak punya motor, nggak bisa daftar, Pak. Indra benar mau jadi ojek online. Ya benar lah, Bu. Masa Indra bohong? Dan kata teman Indra, penghasilannya lumayan, Pak. Ya udah, Pak. Kasih uangnya ke Indra buat DP motor. Ya udah, kalau nggak boleh. Indra sewa juga bisa. Jangan. Nanti Bapak kasih kamu DP 50%. Tapi cicilannya kamu yang bayar ya. Serius, Pak? Iya dong. Terima kasih, Pak. Iya. Toprak! Top! Iya. Ada apa, Bang? Bikinin kita ketoprak. Berapa piring, Bang? Ya semua lah. 5. Ya, langsung hitung, Bang. Iya, 5. Pedas semua apa enggak nih? Udah, bikin aja buruan. Darah. Iya, bentar. Tapi, kayaknya enggak biar orang tua. Susah, Bang. Dari gaya-gayanya, Bang. Wah. Bang, maaf nih ya. Kan 5 piring. Kalau bisa uangnya sekarang boleh gak dong? Lo minta bayaran sama kita. Gak salah tuh. Iya. Lo bikinin sekarang atau gerobak lo ini gue hancurin, ha? Jangan, Bang. Bikin sekarang enggak? Jangan. Bilang iya. Iya. Jangan dihancurin, Bang, baru diincet. Jadi kalau gitu, Bang, gratis. Buruan, lama. Ini. Apa dulu sih udah repot begini? Bang, ya? Nih, gua bayar. Wah, buat apa nih, Bang? Ya buat bayar semuanya lah. Ini. Aduh, makasih, Bang. Saya mah udah khawatir banget kalau ini gak dibayar tadi. Untung ada Abang. Ya dah, saya pikirin 5. Emang Abang jadi 6 enggak, ya? Enggak, enggak usah, udah kenyang. Oh iya, kalau gitu. Makasih, Bang, ya. Bro, motor siapa nih? Habis begal di mana? Begal? Gue beli sendiri lah. Lu masih pengen jadi anggota geng tengkorak? Mau, bos. Oh, lu mau. Lu harus begal 2 motor yang lewat dan lu ambil semua barangnya. Bisa? Siap, bos. Bos, laksanakan. Ya, maaf. Saking girangnya, maaf ya. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pak RT. Selamat siang, Neng. Mohon izin untuk melakukan pengawalan. Pengawalan?
Tuh, belum tahu ya. Sekarang ini lagi zaman geng motor dan sangat bahaya. Saya merasa terpanggil untuk melakukan pengawalan terhadap orang yang paling saya sayangi. Pak RT nggak usah lebay, saya cuma ke warung depan situ. Nah, ini yang namanya geng motor itu tidak peduli, Neng. Mau di belakang warung, depan warung, samping warung, sama aja. Kita harus tetap waspada. Terserah Pak RT deh. Oke, kalau gitu, Neng silakan jalan dulu dan saya ngawal di belakang. Ladies first. Mendingan Pak RT aja duluan, kan cowok. Jadi harus duluan. Oh gitu, oke, okay, no problem. Saya depan, Neng belakang. Iya. Silakan. Neng tau gak sih, kenapa saya tuh melakukan pengawalan? Karena saya tuh peduli sama Neng. Hah? Apalagi sekarang mereka tuh bawa senjata tajam. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu gimana? Saya juga kan yang susah. Iya gak? Eh? Neng? Neng, kamu di mana, Neng? Hah? Aduh. Jangan-jangan. Neng! Pak RT. Hah? Di ujung sana ada yang motor tuh, Pak RT. What? Iya, mereka bawa senjata tajam. Makanya saya balik lagi. Aduh. Wah, kalau gitu ini nggak bisa dibiarin. Sudah, makasih ya informasinya. Ya, permisi Pak RT ya. Ya. Di mana? Lah beneran, gua saksinya nih. Orang gua dipegat sama 5 orang, terus dipalak, ketoprak gua. Ya udah, gua namanya takut ya kan. Tapi untungnya ada satu temennya tuh datang langsung bayarin. Nggak jadi malah gua malah akhirnya ketoprak dibayarin sama dia. Baik banget itu. Tumben-tumbenan ada geng motor baik. Ada. Iya. What is name ceritanya sih lo? Nah, terus kita gimana dong, Teh? Nah, kok gimana? Ya kita usir geng motornya. Sebelum dia masuk kampung kita usir dari kampung sini. Oh. Eh, saya dengar tuh ya, katanya mereka tuh bawa senjata tajam banyak lagi. Ya, orang saya ditongolin begitu. Ya, Teh, gimana ceritanya? Mereka baru bawa senjata, kita ora. Lah, bisa modar kita. Yaelah, Begul. Ya anggap aja tuh lu pengalaman modar. Kalau lu pernah modar gitu. Modar pengalaman. Gimana ceritanya? Eh, Bisma. Lagian lu ngapain pakai bawa-bawa kita? Lu aja kali. Udah. Saya ngasih tau gini supaya kalian tuh bisa bantuin, tau gak? Ya, iya tenang aja Pak RT. Bakalan dibantuin. Ya. Cuman kan sini Pak RT ke kepalanya. Ah. Jadi Pak RT aja dulu, Mak. Begitu ntar saya lihat, Pak RT udah kewalahan, baru saya teriak. Jadi saya? Iya. Nah, yesterday dong, komandan. Iya. Cakep tuh, Teh. Iya, Pak RT kan tokoh masyarakat. Nanti kalau misal Mama ada sampai tahu kan, woi. Teh. Tapi ada orang tuh, Teh, nenteng-nenteng senjata, Teh. Jangan-jangan nih, Teh. Dia kemari, Teh. Kemari. Komandan, itu urusannya, Teh. Hei, kok saya sih? Hei, Usus. Naik kelapa, katanya lupa. Us, jangan main, Us. Tajem, itu tajem. Iya, Teh, tapi... buktiin aja. Maju, Teh. Maju, Teh. Maju sih, maju. Bang, maaf, Bang. Saya cuma disuruh sama RT. Saya cuma bantu. Dan si Batu, baja murni, paku aja putus. Kayu putus. Maksudnya? Kamu tukang jual pisau? Iya, Pak. RT! Bilang tuh, Mas, dari tadi. Kenapa mbak motornya? Gak tau, kayaknya ban saya kempes deh mas. Kempes? Iya. Tolong! Lepasin! Ih! Mati.